anda bersama saya, Shalib. Last news untuk hari ini, untuk topik pada hari ini, kita akan share koleksi emas dan anak, jewelry for mothers and daughters, okay? So, do share dekat Shalib dalam banyak barang kemas, apa yang anda inginkan untuk anak perempuan anda. Adakah rantai leher, rantai tangan, bangle. Kita ada macam-macam koleksi yang ada kat depan mata Shalib ni. Shalib tak sabar nak tunjuk kepada anda. Welcome, welcome. Do share this live to your friends and family, okay? Alright, hari ni Shalib akan check, okay, Shalib akan baca komen. Marlisa Shahu, hari ni berapa harga emas? Okay, emas di pasaran adalah RM290 segram, tapi di Habib kami memberi potongan sehingga memberi potongan RM12, which is RM278 untuk semua barang kemas 916, ya. Okay, alright. Shalib akan tunjuk rantai tangan. Yes, Iki, Shalib ada beberapa yang Shalib ingin tunjukkan untuk si kecil, okay? Alright, so since Shalib akan tunjuk barang kemas Shalib yang peragakan dahulu, baru Shalib akan tunjuk barang-barang untuk emak dan anak, ya. Okey, saya akan start dengan earring Shalib. Ya, ini adalah anting-anting Oro Italia emas 916 yang terbaru, ya. Anda boleh lihat betapa cantiknya this dangling earring. Anda boleh lihat ada macam 3 layer kat situ. Yang the first one and the third one ni adalah high polish in yellow gold, tapi dekat tepi-tepi ni ada dia punya design macam potongan design potongan berlian macam tu lah. So dekat tengah tu ada in white gold, is menggunakan potongan seperti berlian. So nampaklah dia punya lip lap tu, dia punya bling shining gitu. Yang ni harganya adalah RM2,192, beratnya 7.11 gram. Ini adalah keluaran terbaru Oro Italia, ya. So kalau anda sukakan barang-barang yang saya tunjukkan pada hari ni, boleh sahaja screenshot dan contact your nearest showroom hotline, okay? Seperti kami dah pin, itu adalah linknya. Anda boleh lihat showroom mana yang berdekatan dengan anda. Okay, next one, Shalib akan tunjuk. Since Shalib memakai baju kurung, ini adalah salah satu baju kebangsaan kita, kan? Since next week is kita punya hari kemerdekaan yang ke-RM65. So Shalib, RM65, maaf ya, tersasul. Okay, so Shalib memakai baju kurung kebangsaan. So Shalib kenakan dengan this beautiful kerongsang. Ini sangat cantik, anda boleh lihat dia macam motif bunga, bunga 3 kelopak macam tu. Anda boleh lihat dia macam berkerawang macam ni lah. Okay, sangat-sangat cantik dengan menggunakan 2 kombinasi warna, which is yellow gold dan juga white gold. Okay, yang ini harganya lah RM2,712, beratnya 8.95 gram. So sangat sesuai lah kepada sesiapa yang suka pakai baju kurung. Yang ni sesuai lah untuk dijadikan sebagai macam butang baju kurung tersebut lah. Okay, alright, dengan kerongsang ni Shalib matching dengan rantai. Ia kelihatan seperti grafita tapi ia bukan grafita, ya. Ia seperti anda boleh lihat memang fully high polish. Ha, memang ini adalah fully high polish in yellow gold. Yang ni sangat-sangat bagi yang lu macam versatile lah. You nak pendekkan pun boleh, nanti nak macam stacking macam Rachel kan, dia suka lilit-lilit stacking. Packing kan, anda juga boleh buat dengan rantai ini. Yang ini harganya adalah RM11,979, beratnya 38.70 gram, panjangnya 74 cm. So sesuai lah kalau pada yang berhijab suka pakai rantai leher panjang, yang ni memang sesuai untuk peragaan anda lah. Okay, alright, dah tangan belah kanan Shalib mix and match diamond dengan gold actually. Shalib akan cepat-cepat habiskan apa yang Shalib pakai ni, so Shalib boleh tunjuk barang-barang untuk topik kita pada hari ini. Okay, Shalib memakai rantai tangan grafita. Seperti anda boleh lihat, yang ini Shalib pakai 2 jenis rantai grafita, ya. Yang ini seperti anda boleh lihat memang penuh high polish dan juga ada menggunakan design seperti rope lah. Kan seperti anda boleh lihat, nampak macam design rope macam tu. Ha, yang ini pun sangat-sangat cute je, nampak manis je. Yang ini harganya adalah RM3,333,
Ya, beratnya 10.88 gram, panjangnya 17 cm. Manakala yang ini saya tahu ini sangat diminati ramai. Graffiti Amore ni ada love, ada heart shape charm dekat situ. Yang ini dan anda boleh lihat, kalau anda sukakan diamond cut boleh saja kita kita just flip je macam tu. Okey. Yang ini harganya adalah RM1,540, beratnya 4.92 gram. Yang ini panjangnya 16.5 cm ya. Okey, yang ni macam grafita ni, some of the hook boleh kita hook dekat relang ni. Saya rasa kepada yang yang selalu tonton live kami mesti dah tahu kan grafita ni, dia punya keunikannya dia kita boleh hook je dekat mana-mana relang. So sangat-sangat mudah. So pada jangan risau dah kalau tangan anda kecil ke besar, boleh je. Boleh je match. Okay. Alright, next one Charlene belah kiri macam pakai full diamond. Yang belah sini macam pakai diamond solitary, sesuai untuk engagement, untuk wedding ring. Ini sangat sesuai lah untuk kepada sesiapa yang sedang mencari cincin pertunangan atau perkahwinan. Yang ni untuk anda ya. Yang ini harganya RM2,365 menggunakan emas yellow gold 750. Dan ini saiz 10. Sangat cantik. Anda boleh lihat di kiri kanan tu. Kita ada ke atas tu macam selang-seli tu ada high polish dan juga diamond. Ha, yang ini sangat cantik. Yang ini adalah daripada koleksi Adore ya. Koleksi Adore. So nampaklah kita punya solitaire diamond tu. Dia menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ha. Nampak seperti bunga macam tu. Dari jauh nampak seperti satu batu berlian. So sangat-sangat cantik, manis. Okay. Next one yang ni more to edgy kind of style. Kalau anda sukakan band, this is the one for you. Seperti menggunakan round cut diamond dan juga bagged cut diamond ya. Yang ini harganya adalah RM6,834 menggunakan emas yellow gold 750. Ini adalah saiz 12. Jadi anda boleh memang penuh lah. Okay, cantik je. Kau nak pergi event ke apa, sesuai je. And kita ada matching bangle dia juga. Alright. Yang ni seperti macam lebih kurang lah kita boleh mix and match kan dia. Menggunakan emas 750 yellow gold juga. Yang ini adalah RM17,940 size S. Okay, kalau anda sukakan barang-barang kemas Shalim pakai hari ni, boleh sahaja screenshot dan contact yang nearest showroom hotline. Okay. Alright, tadi dah ada komen nak tengok rantai tangan 916 ke? Kalau emas yang Shalim pakai, anting-anting, rantai leher dan juga my bracelet semua adalah emas 916, kecuali belah kiri Syahrin saja ini menggunakan emas 750 ya. Okey, jom kita continue dengan topik kita hari ini, koleksi for mothers and daughters. So kalau ada para-para ibu di sini, kalau anda mencari barang kemas untuk anak anda, this is the one for you. Okey, kita susun dululah rantai tangan untuk si kecil. Okay. Alright, saya akan tunjuk yang ni dululah. Okay. Alright, saya akan tunjuk satu dulu. Si Charlie memakai grafita kan. So, contoh pada para ibu yang ada grafita, boleh matchingkan dengan grafita untuk si kecil anda. Comel je, memang fully high polish dekat sini. And then ada plate dekat sini sesuai. Kalau anda nak engrave ke nama, contoh nama Raisa ke, boleh saja engrave dekat sini. So cantik je dekat pegangan tangan anak anda ya, comel je. Yang ini harganya adalah RM965, panjangnya adalah 14 cm. Ni beratnya 3.05 gram. Okey, yang ini Shalim yang ni pun senang. Contohlah kalau nanti boleh simpan lama ni, sebab kalau contohlah tangan anak-anak masih kecil kan, kita boleh je hook. Dekat relang mana-mana ni. So sangat-sangat sesuai lah. Okay. Alright, next one. Mana yang sukakan more? Yang ni macam more tu simple, macam tu like that, right? Yang ini kalau anda sukakan macam berdesign sikit, kita ada
dua jenis. Ah, sukakan yang tebal, yang ini untuk anda. Cuma yang ni, kalau anda lihat, yang belah kanan Charlene ni lebih tebal sedikit lah. Ha, dia punya pel, dia punya petak tu. Okey, yang ini, yang ini harganya adalah RM3,105, panjangnya 17 cm. Yang ni beratnya 9.91 gram. Yang ni sebenarnya sesuai lah untuk mak dan anak. Ini untuk mak, ni untuk si kecil kita. Ha. So nampaklah matching-matching dekat situ ya. Yang ini untuk si kecil pun sangat-sangat comel. Ha, yang ini kalau anda boleh lihat di chain, menggunakan bentuk heart shape dekat situ. Memang full heart shape dekat situ ya. Yes. Alright, this one yang ni harganya RM1,365, panjangnya 13 cm, beratnya 4.32 gram. So sesuai lah contoh, bolehlah letak nama mak kat sini, letak nama anak kat sini. Tadi Raisa, Mak Sarah. Okay. Alright, next one. Contoh kalau anda lebih sukakan simple, more simple untuk si kecil anda, kita ada rantai tangan yang more simple lah. Okay. Chain dia lebih simple. Macam tadi ada heart shape macam tu kan, lebih tebal. Yang ni lebih ringan lah, lebih sesuai. Contoh seperti ini, ada tiga macam ni. Okay, Charlie akan, kalau anda suka, anda boleh screenshot dulu and Charlie akan explain satu per satu. Alright. Seperti anda boleh lihat dekat setiap petak tu, dia ada love, bentuk love, ada yang yang tak ada corak, yang ini pun ada butterfly. Okay, yang ni sesuai lah contohlah anda sedang mencari untuk newborn, untuk bayi, ini pun sesuai untuk si bayi. Ha. Of course bila kita dapat baby baru, kita nak celebrate, okay? So kita dapatkan ini. Okay, yang ini sebenarnya anda boleh lihat ada motif butterfly dekat situ, comel je. Tadi Charlie dah nampak komen sekejap, necklace graffita ada tak? Ada, ada Faika Molo. Lepas Charlie tunjukkan rantai tangan, Charlie akan tunjuk sekejap. Okay, barang graffita. Alright, yang ini comel je. Ni masih lagi boleh engrave. So, anda tak perlu risau. Nak letak tarikh pun boleh. Okay, ini harganya RM970, panjangnya 13 cm, beratnya 3.07 gram. Okay. Lepas tu yang lagi satu, kita ada motifkan love, ha, heart shape, ha, kasih sayang. Yang ini beratnya 3.51 gram. Yang ini harganya adalah RM1,112, panjangnya 13 cm. Okay. Next one. Yang ini lebih simple kalau anda tak nak bermotifkan butterfly ke heart shape tu. Yang ni just a simple one. Tapi kalau anda boleh lihat dekat palette ni, dekat tepi-tepi tu ada juga design, ya. Alright, yang ini beratnya adalah 2.67 gram. Harganya adalah RM846, panjangnya 12 cm. Mary Z, saya nak tanya jongkok harga hari ni berapa, ya? Hari ni harga untuk gold bar is untuk 1 gram RM303, untuk 2.5 gram RM715, untuk 5 gram RM1,402, untuk 10 gram RM2,747. Untuk maklumat lanjut, anda boleh saja klik showroom, klik link showroom hotline dekat bawah yang kita dah pin kat komen tu. Okay, Mary, I hope Charlie dapat jawab soalan anda, ya. Alright, okay, next one. Cantiknya cincin tu, yang mana satu? Ini adalah cincin diamond. Kita ada adore dekat sini, dan this is also diamond ring. Memang yang ni kita boleh cakap diamond band lah, okay? Yang ini yang adore ring ni harganya adalah RM2,365. Manakala yang band ni harganya adalah RM6,834. Jadi sangat unik ya, because kita menggunakan two different kind of diamond, which is round card dan juga bagged card. Okay, kalau anda boleh lihat yang petak-petak tu, itu adalah bagged card. Pintal solid. Okay, Charlie akan tunjuk sebentar lagi pintal solid. Alright. Okay, tadi ada nak tengok graffita kan? Ha, sekejap ya. Charlie akan tengok dulu. Okay, kita ada more graffita bracelet dekat sini. Alright.
Tadi ada cari rantai leher grafita. Charlene pun ada rantai leher grafita untuk berapa ribu kan. Kita yang mana yang minat untuk sesiapa yang meminat dengan apa minat dengan koleksi grafita, kita ada necklace juga, long necklace. Okey, yang ini adalah grafita Amore. Mana yang sukakan heart shape, ini sangat sesuai lah untuk anda. Dan anda boleh lihat kita punya love charm tu menggunakan potongan berlian ya. Potongan seperti berlian. So nampaklah, nampak comel, cantik je dekat situ. Alright. Yang ini dia punya relang memang mostly full yellow gold high polish ya. Yang ini harganya RM858. Beratnya 2.73 gram. Okay. Yang ini macam more dia punya love shape tu, love charm tu more to like 3D lah. Macam tu lebih kurang. Okay, mana yang sukakan yang just like a plate like that, this is the one for you juga. Yang ini lebih kurang sama macam, adakah sama macam Charlie pakai hari ni? Yes, sama. So, Charlie tunjuk lebih dekat lah. Ah, kita ada dua sisi tu. Kita ada high poly dan juga kita ada diamond cut. And dekat diamond, and dekat dalam love tu ada lagi mini love dekat situ ya. Yang ini beratnya pula 5.15 gram. Harganya RM1,610. Okay, next one. Untuk si kecil kita, kalau anda sukakan more heart shape, boleh matching lah. Okay. Yang ini memang full. Dua memang two sides is high polish lah. Alright. Okay. Yang ini memang fully high polish. Yang ini harganya RM835. Beratnya 2.62 gram. So boleh matching lah ibu dan anak. Kalau anda sukakan grafita Amore, anda boleh mix and match dengan dua bracelet ni. Okay. Alright, kejap saya tengok ada tak komen nak tengok sikit jongkong emas. Nanti kalau Charlene ada, Charlene akan tunjuk ya Mary. Shu Shari yang mana tu, berapa tu Charlene? Takpe, nanti kalau lepas kita dah habislah, anda boleh saja tonton live ini semula. Atau anda boleh saja komen yang mana anda maksudkan ya. Panjang dia berapa? Kalau yang ini panjangnya 17 cm, manakala yang ini 15 cm. Alright. Okay. Next one saya nak tunjuk ni lah. Tadi ada tanya necklace grafita. Charlene ada grafita Amore. So tadi kan boleh matching dengan kita punya bracelet. Yang ini panjangnya adalah, sebentar Charlene lihat, 74 cm. So lebih kurang je dengan panjang yang Charlene tengah pakai sekarang. So dia paras ni lah. Alright. Okay, Charlie akan tunjuk dia punya heart shape pendant. Memang rasa memang ramai orang minat ni. Dia punya love memang memuaskan lah. Sangat-sangat cantik. Memang berkilauan. Anda boleh lihat dia punya sinaran tu. Wow. Dia punya high polish tu sangat cantik lah ya. Yang ni dia punya relang ni pun memang fully high polish ya. Ini yellow gold. Alright. Kalau anda sukakan boleh sahaja contact yang nearest showroom. Yang ini harganya adalah RM4,160. Beratnya 13.35 gram. Alright. Okay. Alright, next up Charlie akan tunjuk baby bangle pula. Boleh match dengan your apa, mix and match untuk mak dan anak lah untuk baby bangle. Okay. Alright, yang ini seperti anda boleh, kita ada beads bangle. Ini daripada koleksi Oro Italia. Yang ini anda boleh lihat menggunakan tiga kombinasi warna, which is ada rose gold, white gold dan juga yellow gold ya. Yeah. So anda boleh lihat dia punya beads tu macam kelihatan seperti biji ketumbar. Yeah. Alright. Manakala yang ini ada mix lah dengan with a round shape beads. Yang ini harganya adalah RM2,033, size L dan beratnya adalah 6.90 gram. Manakala untuk si kecil, yang ini beratnya adalah 5.19 gram. Ini harganya adalah RM1,541. Ini adalah size M lah untuk si kecil ya. Okay, next up kalau anda memang sukakan beads bangle, this is the one for you.
Okey. Ha, yang ini untuk si kecil molek kita ni sesuai ha. Cuba bayangkan letak di pergelangan tangan dia, cute je. Ha, yang ini seperti anda boleh lihat menggunakan beads ni memang both of this bangle menggunakan potongan berlian ya. So nampak tak dia punya shining tu. Ha, sangat-sangat cantik. Kita nak pergi tentu kita pergi majlis ke apa, kita bawa, kita mix and match dengan anak kita. Alright, yang ini harganya adalah RM2,225 size L. Yang ini berat 7.53 gram. Manakala untuk si kecil, yang ini beratnya 5.15 gram. Ini harganya RM1,520. Okay. Alright, Charlie akan jap. Tengok komen, boleh tunjuk kasi anklet tak? Charlene akan cuba dapatkan. Kalau sempat, Charlene akan tunjuk ya. Kalau Charlene tak sempat, Charlene minta maaf ya. Nazifah Tajuddin. Alright, next one. Kita ada Hai Nur Baba, thank you for joining our live. Okay, next one Charlene akan tunjuk. This one bangle ni macam bangle zili macam tu, tapi bukan zili. Alright, yang ni menggunakan dua kombinasi warna seperti anda boleh lihat, menggunakan white gold dan juga yellow gold. Sama juga untuk si comel kita. Yang ni untuk paribu yang ni adalah beratnya 7.18 gram. Manakala harganya adalah RM2,191. Okay, untuk maafkan Shalin. Okay, yang ini untuk si kecil kita RM1,747, beratnya 5.71 gram. Alright, so mana yang sukakan? Satu lagi Charlene ada dekat tangan Charlene. Ha, beads ni kalau anda boleh macam ada macam biji anggur, ada yang macam ketumbar, ada bulat. Ha, pilihlah yang mana satu anda nak, semua ada dekat sini. Okay, yang ini harganya adalah Charlene akan get back balik dengan harganya. Yang ini beratnya adalah 8 gram, tapi Charlene akan tunjuk untuk si kecil dulu. Ini untuk si kecil molek kita, yang ini harganya adalah RM1,482, beratnya 4.84 gram. Nur Baba, Shalia hari topik adalah jewelry for mother and daughter, tapi kalau sempat Shalia akan tunjuk cincin kahwin ya. Okey, yang untuk ibu ini adalah RM2,376. Alright. Okey. Tadi Nur Baba tanya cincin kahwin. Shalia tunjuk cincin yang Shalia pakai dahulu. And nanti Shalia akan tunjuk a bit of collection yang kita ada dekat tangan Shalia. Yang ini adalah daripada koleksi Adore. Shalia dah, yang ini tadi Shalia sebutkan harganya adalah RM2,365. Sangat-sangat manis ya di jari anda. So nampak cantik je di hari gembira anda. Okay, Shalia ada more cincin kahwin. Okay, yang ini Charlene ada different kind of design. Anda boleh pilih yang mana satu je. Gemstone pun ada. Okay, Charlene akan tunjuk yang ini. Sangat-sangat elegant. Tengok tu, dia punya, dia menggunakan tapered cut diamond dan juga round cut diamond. Kalau anda boleh tapered cut tu, anda boleh tengok yang petak dekat tengah-tengah tu lah. And then dikelilingi dengan round cut diamond. Ini adalah, kita boleh katakan macam three stone diamond ring, tetapi menggunakan kombinasi diamonds lah. Alright, yang ini harganya lah RM4,150. Size yang di tangan saya adalah size 14. Okay. Alright, next one Charlene ada mana sukakan motif bunga. Yang ini sesuai untuk anda. Kalau anda boleh lihat, dia punya this diamond ring memang menggunakan seperti bentuk bunga lah. Okay, dan dikelilingi dengan cluster diamond over there. Sangat-sangat cantik. Ini menggunakan emas putih 750, right? Yang ini harganya adalah RM3,770. Charlene akan pakai dekat tangan Charlene lah. So, mana yang anda sukakan, anda boleh saja screenshot. Okay, kalau anda sukakan bagged cut diamond, yang ni untuk anda. Yang ni menggunakan emas 375 ya. Kalau anda boleh lihat, yang ni menggunakan dua yellow gold dekat situ. Alright, yang ini harganya adalah
1999 ringgit. Sangat-sangat cantik. Anda boleh lihat je dekat tengah-tengah tu menggunakan bagged cut diamond. Alright. So dan dikelilingi with round cut diamond. So nampaklah dia punya cincin tu nampak lagi besar sikit. Kaitan lagi besar dia punya diamond ring tu. Dan dikelilingi oleh round cut small diamonds, ya. Okay. Next one is Charlene, ada Polaris dekat sini. Yang ini menggunakan emas yellow gold in 750, ya. So sama juga menggunakan ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ha, banyak diamond kat situ. So nampak daripada jauh it's like solitaire diamond. So, nampak seperti satu, tapi actually dia menggunakan beberapa diamond, ya. Yang ini adalah harganya RM3,330. Yang ini menggunakan emas 750. Okey, mana yang lebih nak macam sukakan lebih wow-wow lagi? Yang ini macam more to like macam bentuk matahari, macam bunga matahari macam tu. Yang ini menggunakan emas putih 375 menggunakan round cut diamond dan juga dekat tepi-tepi tu adalah tapered cut diamond, ya. Okey. Yang ini harganya adalah RM1,225. Alright. Okey. Kalau kita dekat sini kita ada juga yellow diamond. Wow. Sangat-sangat cantik. Mana yang sukakan yellow diamond? Mana tahu favorite color anda yellow, kan? Kita ada diamond in yellow color. Oh my god, so cantik. Nampak unique lah. Ha, yang ini. Cantik je di jari anda. Tangan Alin lebih, jari Alin lebih kecil sikit lah. Okay. Alright, yang ini harganya lah RM7,999. Cincin belah rotan ada ke? Tak ada dekat tangan Syahli sekarang. But maybe kat Facebook Syahli akan tunjukkannya. Bangle yang ada love tengah. Di tengah ada potongan RM29 ke? Tiada. Hanya potongan RM12 sahaja, ya. So yang love kat tengah ni, yang ni ke tadi tu? Sebab banyak Syahli tunjuk tadi. Maybe adakah yang ini yang anda sukakan? Okay. Adakah yang ini? Yang ini RM1,910. Ya, yang ini mendapat potongan RM12. Cincin orang rasa small 11 ada tak? Ha, nanti insyaAllah kalau Syahli sempat, Syahli akan tunjukkan di Facebook, ya. Alright. Okay. Alright. So, mana yang sukakan rantai tangan yang sweet-sweet, yang manis, yang sukakan banyak dangling charms? This is the one for you. Cantik. Seperti anda boleh lihat, dia ada pelbagai charms dekat situ. Kita ada love shape, kita ada ribbon, dan juga ada clover kat situ lah. So cute. Yang atas ni sesuai untuk si comel, manakala yang ini sesuai lah untuk actually untuk anak perempuan kita yang dah besar ke remaja pun sesuai. Untuk semua para wanita pun sangat-sangat sesuai, ya. Yang untuk yang bawah ni harganya adalah RM1,510. Saya akan tunjuk satu dulu. Ha, yang ini nampaklah. So nampaklah anda boleh lihat dengan lebih jelas, ya. Kita ada heart shape in a high polish. Memang semua charm in high polish kecuali yang ini je. Yang white gold ni menggunakan potongan berlian, ya. Yang ini harganya adalah RM1,510, beratnya 4.81 gram. Manakala untuk si kecil kita atau mana yang tangan sangat kecil tu untuk kanak-kanak 13.5 cm, ini sesuai untuk anda, mereka juga, ya. Yang ini beratnya 3.27 gram, harganya RM1,045. So Syahli akan letak sekali, so anda boleh saja screenshot kalau anda minatkan this bracelet, ya. Kejap. Alright. Here you go. Alright. Okay. 3, 2, 1. Alright. Okay, next one. Mana yang sukakan more classic? Yang sukakan design-design evergreen? Yang ini nak matchingkan dengan anak kita, kan? Cik anak kita. Ni
boleh 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 consider this one, rantai leher yang ini untuk ibu, ni untuk anak. Yang ini so sangat-sangat nampak macam, you know, like flashback apa koleksi tradisional macam tu. Okay, yang ini untuk untuk anak anda, yang ini beratnya 14.77 gram. Harganya lah RM4,316. Untuk ibu pula, yang ini harganya lah RM8,043. Beratnya 27.57 gram. Okay, actually mana yang nak stacking pun, ha, kalau sukakan pendek panjang pun boleh kita stack dia macam tu. Okay. Alright, anda boleh gayakan barang kemasan anda dengan pelbagai cara sekalipun, okay? Alright, next one. Mana yang sukakan more sour? Ha, yang ni untuk anda. Yang ini, okay? Ni untuk kanak-kanak atau untuk anak anda. Ini untuk anda. Yang ini harganya adalah RM6,371. Ini beratnya lah 22.39 gram. Yang ni untuk si kecil RM3,068. Rantai leher juga ya. Yang ini beratnya 10.73 gram. Bayangkan anda membeli barang kemas untuk anak anda, anda terapkan minat dalam emas untuk anak anda juga ya. So ia menjadikan sebagai suatu pelaburan. Contoh, anda belikan rantai leher ni untuk anak anda, it's part of investment juga untuk anak anda, ya. Okay, I think itu sahaja yang Shalin ada untuk IG Live. Anda boleh sahaja nanti pada jam 3.30, Shalin akan berlangsung di Facebook Live. Okay, so jumpa nanti. Thank you for watching. Bye-bye.